viralnya aksi bully atau perundungan yang dilakukan oleh pelaku MKY terhadap korbannya yang berinisial FF di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, seolah menjadi pintu pembuka atas rentetan kasus perundungan lainnya yang terjadi di tanah air. Media sosial pun baru-baru ini kembali dihebohkan oleh kasus perundungan terhadap seorang remaja di kawasan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, para pelaku menganiaya korban dengan pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi. Permohonan korban agar penganiayaan terhadap dirinya dihentikan tak digubris oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka parah di bagian dada. Polisi akhirnya menangkap dan menahan pelaku dan masih melakukan pendalaman terhadap motif perundungan yang dilakukan oleh pelaku secara brutal. Itu ada kurang lebih 1, 2, 3, dan 4 orang. Kurang lebihnya yang tertangkap di dalam sana, tertangkap dalam perekaman di sana. Kemudian untuk terkait dengan pelaku ataupun korban ataupun dengan anak-anak yang di dalamnya, keseluruhannya masuk ke dalam kategori anak di bawah umur. Aksi perundungan nyatanya terjadi tak hanya di antara sesama remaja lelaki. Di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi perundungan juga dilakukan sesama remaja perempuan. Ironisnya, aksi baku hantam antar sesama remaja perempuan ini justru menjadi tontonan teman-teman pelaku. Aksi baku hantam ini terjadi pada sore hari selepas proses belajar mengajar di sekolah telah usai. Setelah berlangsung beberapa menit, aksi pelaku akhirnya terhenti setelah seorang pria berhasil memisahkan kedua remaja tersebut. Atas peristiwa ini, tim dari Satreskrim Polrestabes Makassar kemudian menahan 6 orang pelaku. Satu remaja perempuan teridentifikasi sebagai pelaku utama, sementara satu orang lainnya berperan untuk merekam peristiwa tersebut dan mengunggahnya ke sosial media. Sementara 4 pelaku lainnya merupakan teman pelaku yang turut memprovokasi pelaku untuk melakukan aksi brutalnya. Kemudian untuk motifnya adalah karena kecemburuan. Nah, cemburu daripada pelaku ini, cemburu karena korban ini bersama-sama dengan yang lainnya, laki-laki. Aksi bully alias perundungan biasanya identik dengan remaja ataupun siswa sekolah dengan perkiraan usia antara 7 hingga 17 tahun. Seringkali, perundungan terjadi antara pelaku dengan korban yang saling mengenal dan lokasinya tak jauh dari lingkungan sekolah atau tempat tinggal. Dari kacamata kriminologi, salah satu faktor penyebab maraknya aksi perundungan ialah karena belum sadarnya anak-anak terhadap aksi kekerasan yang dilakukannya. Selain itu, bully juga dipengaruhi oleh pola asuh dari orang tua dan keluarga. Itu tadi, karena pada dasarnya mungkin anak belum tahu bahwa dengan melakukan bully berarti mereka menimbulkan kerugian secara fisik, kerugian secara mental gitu ya, dan mereka tidak tahu seberapa besar sih kerugian itu sifatnya gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin mereka tidak tahu dari orang tuanya sendiri, misalnya di dalam lingkungan keluarga orang tua tidak memberitahukan nilai-nilai tingkah laku yang normal di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah keluarga gitu. Atau bahkan memang anak tidak mendapat gitu ya, tidak mendapat perhatian, tidak mendapat kasih sayang. Selain faktor pendidikan, yang tak kalah pentingnya adalah peran orang tua dan keluarga di rumah. Seketat apapun pengawasan yang dilakukan oleh guru di sekolah, nyatanya tak berarti apa-apa jika bel pulang sekolah telah dibunyikan. Penelitian yang dilakukan oleh The Glucks gitu ya terkait unraveling juvenile delinquency
itu membuktikan gitu bahwa bagaimana orang tua memberikan disiplin terhadap anak, baik ayah ataupun ibu, terhadap anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan, itu akan mempengaruhi bagaimana anak bertingkah laku. Bagaimana orang tua memberikan perhatian kepada anak, itu akan mempengaruhi bagaimana anak bertingkah laku. Let's say ketika ayah atau ibu, ayah dan ibunya tidak memberikan disiplin sama sekali kepada si anak gitu ya, dalam bertingkah laku sehari-hari, akhirnya si anak tidak tahu ketika ada tingkah laku yang dilakukan itu melanggar norma-norma sosial atau norma-norma hukum misalnya. Jadi anak merasa itu adalah suatu hal yang biasa gitu atau hal yang menyenangkan bagi dirinya. Ini akan fatal, Mas. Ini akan membuat anak akhirnya bisa menjadi pelaku kejahatan. Meminimalisir aksi perundungan yang terjadi pada anak-anak, sudah seharusnya hal ini menjadi perhatian bersama banyak pihak. Tak hanya dibebankan kepada pihak sekolah, pendidikan akhlak dan moral yang baik dari orang tua menjadi hal yang paling utama dalam menentukan proses tumbuh kembang anak menuju usia dewasa. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV.